Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Oke, baiklah para sahabat, di sini Mimin punya kabar dari Rizky Billar yang malam ini masih di sini ya. Kira-kira seperti apa sahabat? Simak videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari story-nya Rizky Billar yang mana di sini mengingatkan kembali Antv Sekarang, yang mana sekarang lagi tayang JWB2 di Antv. Yuk kita nonton JWB2 ya. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat, di sini datang dari story-nya Dedek Lesti yang mana di sini Dedek lagi bersama teman-teman dekatnya ya, di sini bersama Bang Benu Sarumba dan tim pernikahannya Ali Syakib dan Marjin ya para sahabat. Wah, senangnya nih Dedek ya. Namun di sini belum terlihat si Babang Ganteng Rizky Billar di acara pernikahan Ali dan Marjin. Ternyata di live Eno tadi, Rizky Billar masih beristirahat ya sahabat. Dan di instastory-nya Adiskay, Rizky Billar masih istirahat di hotel ya dan menikmati tontonan dari JWB2 di Antv. Dan dalam kolom komentar ramai diperbincangkan oleh para warganet yang menanyakan perihal kenapa kakak enggak ke acara resepsi pernikahan Ali dan Marjin. Di sini dari Mom Ziva, enggak ke acara dong Bang Billar ya. Dan dibalas oleh Hania 17, dia sesi 3 jam 8-an katanya ya, malam nanti katanya. Wah, kita akan menunggu kapan nih kakak akan ke acaranya Marjin dan Ali Syakib ya untuk nyusul Dedek nih. Bikin kita penasaran dan deg-degan ya para sahabat. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.